Harganya berapa, Nak? Harganya ada yang 5.000, 10, 15, sama 20. Nah, ini bahan-bahannya. Ini ada agar, semangka, melon. Nah, ini apel ya? Apel. Terus ada apa lagi? Anggur. Oh, ini anggur, mangga, buah naga. Buah naga sama lengkeng. Lengkeng. Wih, banyak banget isiannya. Ini jualannya dari jam berapa nih, A? Ini sekitar dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi sampai selesai. Sampai selesai. Selesai aja jam berapa tuh? Kalau rata-rata jam 4. Sekarang kan udah masuk musim hujan, tiap hari hujan. Jadi kita jam 4 udah selesai. Jadi kalau kita mau ngikuti target, kalau nggak hujan itu masih ramai. Ini jualannya sudah berapa lama nih, A? Sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya. Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Paling rame yang beli, sekali beli berapa nih, Bang? Salad aja kadang ada yang 60 cup. Okay. Kalau steler paling 25. 25. Nah, ini kenapa milih usaha buka salad buah nih sama steler? Kalau usaha ini kan kita nyari yang rame dulu. Tetap usaha kita juga kan ngikut orang lah. Okay. Cuman kita apa bedanya? Paling kita gimana caranya di kualitas rasa. Kualitas rasa ya. Kan pasti ada rahasianya. Betul. Nah, setiap makanan atau minuman, betul, kita harus mempunyai cita rasa. Punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Udah ada cabang belum tapi nih? Di sini udah ada 5. Waduh, udah 5 ternyata. Nah, ini teman-teman, salad buahnya. Wow. Lihat. Ini harganya 10.000 segini. Enak sih ini. Nah, ini melon. Halo teman-teman, balik lagi di channel Masakan Indonesia. Ini saya lagi ada di Jalan Raya Ciawi Cianjur, teman-teman. Nah, ini tuh Jalan Raya Ciawi atau di depan Alfa Harjasari atau ini pertigaan Sesepan nih, teman-teman. Nah, ini ada pertigaan Sesepan ke sana ke arah Puncak Bogor. Tadi pas lagi lewat di tengah hari bolong ketemu sama ini penjual salad dan esteler premium. Tadi pas lagi datang ramai banget yang beli. Dan tampilannya menarik banget tuh. Dia udah nyiapin banyak karena yang belinya rame. Jadi ada yang datang langsung kasih, ada yang datang langsung dikasih, teman-teman. Gak nunggu lama. Jualannya baru 2 bulanan. Saya perkiraan saya udah sehari itu ngabisin ratusan cup deh. Tapi nanti kita ngobrol-ngobrol sama penjual ya, teman-teman. Permisi, A. Ya. A, mau nyobain salad buahnya nih. Harganya berapa, Nak? Harganya ada yang 5.000, 10, 15 sama 20. 5.000 sampai 20. Oke. Okay. 10.000 ada. Oh, ada esteler juga ya? Boleh. Saya mau nyobain salad buahnya sama estelernya satu, Pak. Boleh, Kak. Nah, ini dengan siapa namanya, A? Muhammad Farhan. Muhammad Farhan. Oke. Okay. Ini kita mau nyobain yang baru dibuat nih, teman-teman, di sebelah sana. Kita mau cobain. Nah, ini saya pesan saladnya yang 10.000, teman-teman. Karena takutnya nggak habis kalau yang kegedean. Karena saya makan, karena saya langsung makan di tempat. Tuh. Nah, ini bahan-bahannya. Ini ada agar, semangka, melon. Nah, ini apel ya? Apel. Terus ada apa lagi? Anggur. Oh, ini anggur, mangga, buah naga. Buah naga sama lengkeng. Lengkeng. Wih, banyak banget isiannya. Nah, ini mayonesnya. Wow. Kejunya abangnya pakai keju balok. Nah, ini bagian estelernya di belakang. Nah, ini pengen esteler. Esteler, Kak. Kalau esteler pertama ini ada jelly. Jelly. Jelly takaran segini aja nih. Wih. Ini estelernya 10.000 ya. Esteler harga 10.000. 10.000. Wah, ukurannya jumbo itu. Nih, kalau yang udah nih jadinya gini. Jadinya segini. Oke. Ini ada melon. Melon. Ini ada biji selasih. Wah, ini yang seger nih. Kalau ini nangka. Tambah ini mantap. Nih, ini ada kelapa. Kelapa. Kalau ini mutiara ya. Sagu mutiara. Iya, sagu mutiara. Mutiara. Ini air gula murni. Air gula murni ya. Murni. Gula murni. Susunya ini pakai susu ini.
Susunya bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Bukan susu ece-ece. Waduh, mantap banget. Salah nih, harganya 10.000. Iya, pas harga 10.000. Waduh. Saya mau langsung minum di sini teman-teman. Karena panas banget. Lihat, aduh. Di Bogor tuh kalau siang panasnya minta ampun, kalau sore hujan teman-teman deres. Ini dia nih. Entar kalau nah ini esnya kita mau cobain langsung nih. Kita aduk dulu. Ini es telernya dulu nih teman-teman. Kalian tuh yang beli di cocok banget di minum pas siang-siang kayak gini panas-panas. Dan ini nangkanya juga enak. Buah-buahnya segar. Kita cobain buahnya. Nah ini buahnya. Ada nangka, biji selasih sama mutiara. Enak banget nangkanya, wangi. Kali ini dengan siapa maaf? Uyo. 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 Ya. Oke, nah ini salah satu penjualnya, aku tahu ownernya nih malah nih. Paling rame yang beli, sekali beli berapa nih bang? Apanya? Salad apa di esteler? Dua-duanya nih. Dua-duanya? Salad aja kadang ada yang 60 cup. 60 cup sekali beli? Okay. Kalau esteler paling 25. 25. Kali harga 10.000 kayak gitu. Harga 10.000-an ya. Nah ini kata AA-nya juga sempet suka ada yang ngambil buat ini ya, bagi-bagi Jumat Berkah ya? Bagi-bagi Jumat Berkah. Itu kalau untuk Jumat Berkah harganya beda atau sama atau ada apa nih? Harga tetap sama, cuma kita dikasih bonus cup. Dikasih bonus cup ya, jadi jumlahnya dilebihin. Jumlahnya dilebihin. Luar biasa. Nah ini kalau dilihat-lihat kayaknya sehari bisa habisnya tuh banyak banget nih teman-teman. Luar alhamdulillah, biasa. Alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya makin lancar lagi, A. Amin. Bisa buka cabang baru lagi. Udah ada cabang belum tapi nih? Di sini udah ada 5. Waduh, udah 5 ternyata. Ini cabang yang ke pertama atau ini atau? Yang ketiga. Oke, mudah-mudahan masih buka terus. Ya, emang rencana. Daerahnya di mana aja tuh? Yang pertama tuh di Simanik di Gunung. Depan apa? Depan sekolah SMA 1 Ciawi. Oke. Yang kedua di Bantar Kemang. Bantar Kemang. Yang ketiga ini Sesepan. Yang keempat Cikertek. Yang kelima di Tajur. Nah ini teman-teman salad buahnya. Wow. Lihat. Ini harganya 10.000 segini. Kejunya tetap banyak. Ada mayones. Nah, ini buahannya juga banyak teman-teman, kita mau cobain. Saya mau cobain kejunya dulu. Kelengkengnya masih ada bijinya dan ini anggurnya teman-teman. Anggurnya nggak asam. Apelnya juga masih kelihatan segar-segar, nggak ada yang warnanya kuning-kuningnya. Karena apel kalau udah dibuka lama, biasanya warnanya jadi kuning teman-teman. Semangka. Enak sih ini. Nah ini melon. Ini mangganya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya.